pasien Palangkaraya tadi lupa usianya berapa? Keluhannya cepat dan lembek, udah dikerjakan tahap demi tahap, udah dilalui, tinggal konekkan dengan gasnya. Ana mau minta pendapatnya. Iya, aku udah bilang, laki-laki kalau suka bangun-bangun kepalanya begitu, bergeser, Bang. Ya, udah dibenahi, Bang. Ada progres atau enggak? Yang keras. Oh, ada bisik-bisik. Ada progres apa enggak? Apa bedanya? Suaranya enggak apa-apa dibedain, enggak apa-apa. Lebih ringan, dia enggak mau keras-keras, takut ketahuan karena pamitnya ke Jepang. Ada lebih ringan itu untuk keluhan cepat. Ya, bahkan tadi sempat bilang katanya enggak berasa lagi. Ya, betul. Hah? Kok jadi enggak berasa? Ya enggak berasa dong, karena Anda sudah tidak perlu bersusah payah untuk menutup portalnya. Tadi kan ada kayak berasa berat-berat gitu kan, karena dia bergeser. Ini buktinya Anda bisa berhasil menggeser. Kalau tidak percaya coba lihat. Lo ngomongin rem, ngapain jadi begini dia? Remnya, kerasa enggak jangkauannya jadi lebih mudah? Kerasa enggak? Kerasa. Kalau dari sebelum dikerjakan gimana rasanya? Lebih berat. Dia enggak mau keras-keras nih, pelit nih. Lebih berat katanya. Ini dada. Ini perut. Angkang. Tinggal konekkan dengan gasnya. Tanyakan antara gas dan remnya udah jelas belum, Bang? Jelas. Jelas. Kalau tentang rumusan gas berikut remnya, gabungannya tadi, jelas? Jelas. Untuk merawat gas dan remnya, jelas? Jelas. Untuk memperlambat, jelas? Jelas. Trik supaya tidak terkena gangguan si dan jelas. Trik supaya remnya tidak berkarat, jelas. Sudah semua ya? Oke. Mau lanjut kerja dulu untuk mengembalikan burungnya yang sementara dimatikan selama pengerjaan supaya tidak galau. Untuk pasien yang semalam dari Bandung, sorry ya bikin galau ya Bang ya. Galau katanya.